apa? Ini kabel-kabel Telkom yang mengganggu. Kayaknya kok kosong, Pak? Iya. Potong aja nanti kalau anu. Digulung nanti ke atas, Pak. Ya ampun. Awas. Ya. Ini kita di simpang 3 Mugirjo. Jalan masuk tanggal 15/2021. Ya, mohon maaf ini bagi netizen yang mendengar siaran langsung ini untuk mengarahkan PUPR Hantu Banyu ya yang ke sini, karena ini terlalu parah untuk simpang 3 Mugirjo ini ya. Jadi mohon bantuannya pada ini. Ini di simpang 3 Mugirjo arah ini yang sisi kanan, kalau sisi kiri ada gorong-gorong baru. Ya, bentar Pak, saya tak samping dulu. Nah, ini Pak RT 01 Mugirjo turun ini ya, bersih-bersih ini ya. Pada warga sekitar mohon maklum kondisinya ini. Nah, ini sudah dapat 1 2 3 4 di 5 ya. Ya, 6 7 8 9 10 itu sana 11 ya. Ya. 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ada 20-an karung ya. Ini belum seberapa karena di bawah masih belum tembus ya. Udah cukup lancar. Saya coba masuk karena tadi yang awal sebelum dibersihkan sudah saya dokumentasikan. Ini saat yang sudah bersih. Ini adalah aliran dari RT 02 Jalan Bukit sama dari Perum Artas. Ya. Kemudian ini buntu lagi ini sebelah sini. Ini gorong-gorong lama yang lebih 20 tahun. 2 kali 2 meter ke bawah ini. Ya, ini yang ke sana sudah cukup tadi di ini. Cukup bersih kita lihat. Tidak seperti yang tadi sebelum dibersihkan, tapi ini masih luar biasa anunya. Lumpurnya. Nah, ini ke sini turun kurang lebih 2 meter ya, 2 meter. Nah, ini kita telkomnya digantung sama teman-teman tadi ke bawah. Nah, ini kita lihat ya. Ini adalah kondisi gorong-gorong lama simpang 3 Mugirjo. Oke, ini adalah dokumentasi yang ke 6 kali kayaknya ya. Kurang lebih 20 karung ya. Kami undang PUPR-nya belum ada ke sini. Ya. Sama DLH juga belum. Mohon pada netizen menyampaikan karena ini di tempat depan warga orang jualan, enggak enak kita aduk. Oke, demikian laporan dari simpang 3 Mugirjo. Ini gorong-gorong lama dan gorong baru. Untuk saya dokumentasikan dan saya mau bekerja.
Oke. Kita akan bantu kerja di sini. Kayaknya ini kabel baru Pak ya, kayaknya kan X. Iya itu. XL itu anu sini, Pak. Tapi kalau rambut gini, nah. Iya. Enggak ada anunya sama sekali itu satu, Pak. Kabel iya. Yang iya itu. Aduh. Masih agak mending digantung di sana ini Pak, Ma, karena ndak ini. Tapi kalau di bawah ini yang iya. Banyaknya ini kabelnya, tiangnya siapa saja ini, aduh. Nah, ini yang jadi masalah di bawahnya ini. Ini kayaknya baru ini anunya. Maksudnya baru ini kabel baru. Nah, ini jadi kepada pihak-pihak terkait mohon di kasih masukan agar pihak Telkom kalau menggulung Pak, kabel supaya yang benar. Tadi mana, Pak? Anu aren. Jam itu nah. Jangan sampai mengganggu aliran ini karena sangkut di kabel seperti ini, jadi membendung aliran air. Ya, saya berada di Simpang 3 Mukirjo, itu ada tulisan Jalan Mukirjo. Oke, terima kasih laporan kegiatan tanggal 15 Juli 2021. Ini teman-teman dari Citraland. Di wilayah RT 01, nah, ini dari Pak RT-nya ada di sini. Jadi Bu Camat juga sempat ke sini, ya. Oke, cuma kita mohon bantuan dari DLH PUPR untuk ngangkut. Oke, terima kasih laporan dari Simpang 3 Mukirjo RT 01 dan RT 018 ini. Oke, terima kasih.